Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bikin buket uang yang modelnya agak melebar ke samping dan bungkusnya pakai selofan. Pertama, masukin uangnya ke plastik op. Ini ada 20 lembar. Terus siapin kardus ukuran 40 x 45 cm. Susun uangnya, diatur tata letaknya yang bagus dan pas kayak gimana. Kalau udah, ini dilem pakai lem tembak. Dari posisi paling bawah ke paling atas ya. Terus gambar sebelah kardusnya kayak gini. Terus gunting. Ini tusuk sate tempelin di belakang biar buketnya kokoh. Tekuk kardusnya bagian bawah. Pasang daun, ini daun flanel ya. Terus pasang bunga, ini bunga artifisial. Ini kain spunbond dibentuk kayak gini. Strapless, bikin dua, tempelin di sini. Terus ini selofan digunting jadi 4 bagian. Sekarang tempelin ke yang tadi. Posisinya bisa lihat di video ya. Belakangnya juga dilem biar rapi. Terus ini tutup pakai kain spunbond. Gunting.
tambahkan spoon bone lagi, pasang di kanan sama kiri. Ini buat batang buketnya atau buket bagian bawah. Lanjut bikin kayak gini lagi, dua. Pasang di sini. Ini digulung setengah. Pasang di kiri sama kanan. Ini dilipat. Trepas. Tempelin di sini. Sekarang tempelin pita. Bikin simpul pita. Tempelin. Bikin satu lagi. Terus ini aku bikin bentuk daun. Disatuin. Oh iya, ini kain flanel ya. Terus tempelin di plastik uangnya. Sekarang tempelin bunga-bunga kecil. Selesai. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya.